kasih. Bye. Cari lagi. Halo, kita mau ambil keong emas. Nih, banyak nih. Nah, ini ada dapat nih. Ada lagi yang jelek. Wah, banyak nih. Eps. Dapat enggak? Ini udah mulai banyak nih dapatnya. Dapat nggak Angel? Dapat banyak. Ini Angel, namanya Angel, ini ponakan saya. Cari lagi yuk, di mana lagi yang banyak ya? Ke sana kayaknya belum loh. Yuk ke sana yuk. Banyak keongnya. Kita lanjut lagi ngambil keong. Ini mah saya manfaatin ponakanku. Ambil yang banyak Jel. Kita mau masak Jel. Tuh, coba tunjukin dapat banyak belum? Sudah lumayan ya. Wah, lumayan. Tuh lagi masih banyak tuh. Kita ada di pinggiran sawah ini. Kita tunjukin ya sawahnya ya. Masih alami. Wah, tapi ini dekat perkampungan tapi. Tuh. Ya, ini lokasinya ada di Bandar Lampung ya, di belakang bandara. Jadi kalau ke bandara deket, pas ini belakang bandara ini. Nanti kalau ada pesawat kita shoot. Oke, kita lanjut cari lagi. Itu banyak aja. Tuh. Oke, saya mau. Banyak lumpur. Ini kita nyari dulu ya. Dia agak kecil dia ya. Ini yang gede. Ini kita mau cuci dulu ya. Cuci dulu biar panasnya nggak ikut cuci banyak. Neng yang ini neng. Nyamuk. Ini keongnya. Mancing. Ya. Ya, di sini. Dadah, Ge. Di mana? Dadah, Ge. Apa dikit? Yuk. Kita nyari lagi, guys. Ini. Si Angel juga, Kak. Hai, kita cari lagi daerah sini. Ini sawah di belakang rumah sama Angel. Kita cari keong emas yuk, Angel. Turun yuk. Bisa enggak? Banyak tuh. Nih, tuh. Dapat. Yuk, Angel ke depan.
udah dapat banyak. Telan geneng. Ini telur. Ini bisa dimasak enggak? No. Bisa ya? Belum pernah. Jadi rebut takin. Heeh. Dapat. Dapat kali 3. Tiga dapatnya. Tempet. Yuk. Udah. Ini hasilnya. Dapat satu apa ini namanya ini? Atau ada ini kita cuci ya. Kencing. Oh. Ini kita cuci bersih. Ini banyak kotorannya ya. Iya, ini hasilnya keong emas yang kita cari tadi. Dapat sepasang gini lah ya. Nah, kita sekarang mau masak. Sebesek besar lah ini, lumayan besar ini. 3-4 kilo ini. Terus kita masak ya, kita masak dulu, kita rebus biar kotorannya hilang. Ini saya udah masukin air. Ya, kita rebus. Nah. Wah, ini airnya kurang ini. Usahakan kalau pas merebusnya dia keongnya tertutup ya, tertutup sama airnya ya. Kita tambahin air dulu. Nah, kalau ngerebus ini usahakan keongnya tertutup ya, tertutup sama airnya ya. Nah, tertutupannya. Terus kita tambahin garam. Nah, kita tambahin garam secukupnya aja, kira-kira aja ya. Oke, ini kita masak sampai mendidih. Tujuannya biar ini aja sih, buat ngeluarin dagingnya ya. Oke. Oke, ini sudah mendidih. Kalau ini, yang penting keong emasnya sudah mendidih ya. Tujuannya itu biar nanti kita nyongkelnya gampang. Ternyata kotor juga ya. Oke, kita bisa matiin kompornya. Nanti ketika kita tinggal bersihin ininya ya, ngeluarin dari cangkangnya ya. Nah, ini dia. Setelah udah direbus. Mestinya tadi dikasih ini ya, kasih daun salam tadi maunya. Oke, kita siap-siap untuk membersihkannya. Nah, ini dia. Kita buang airnya ya. Sip, mantap nih. Saatnya kita dinginkan dulu. Oh, boleh siram air aja langsung ya. Biar kita keluarin dari cangkangnya dagingnya itu. Sip. Oke, saatnya kita bersihkan ya. Kita keluarkan. Nah, dagingnya. Nah, ini dia dagingnya nih. Oke, terus dia ada kotorannya tengah-tengahnya tuh, kita buang nih. Kita cuma ambil bagian yang kerasnya aja ya. Tuh. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kita mau bersihkan lagi. Nah, ini dia keluarin. Kita keluarinnya pakai tusuk sate boleh, pakai jarum, jarum lagi. Nah, garpu boleh ya. Kita cuma ngambil bagian dagingnya ini aja. Nah, ini dia. Sip. Angel mana, Angel? Iya. Kayaknya sih lumayan lama nih ngerjainnya. Nah, ini kami udah siram pakai rendam pakai air dingin bercepat ngerjainnya. Oke, saya mau bantu dulu ya, Mama mau bersihin dulu ya. Yuk, kita mau bersihin dulu. Baru dapat sedikit. Berapa lama nih bersihinnya? Nih, ini bisa untuk wadahmu. Tapi ini nanti tercampur. Nah, kalau sini maksud bunda, jadi kok nggak lempar sini dan nggak campur. Ini doang ambilnya. Iya. Ini yang dibuang ya. Oh iya, ada kotorannya ya ini. Ini wadahnya yang mana? Sini. Sini. Bisa. Wah, ini gede nih. Kita ambil dagingnya. Ini dibuang ya? Kayak ini. Ininya doang, Mas.
Yang diambil cuma ini doang. Makanya kan isinya cuma dikit kan. Ternyata cuma ini doang yang diambil. Bayang pun kelihatan gak sih? Makanya kan dikit kan nih. Nah. Nih, dari segi ini yang diambil cuma ini doang, pemirsa. Please deh. Ini buang? Iya. Ini coba. Ini gede. Itunya mana tadi? Pencet dari dalam. Jadi cuma ini doang kalau ambil ini. Pencet dari sampahnya. Kapan-kapan tulang kita? Yang ini. Kucut. Makan kucut ya tulang. Ini hitam ini. Ini pasirnya. Ini dibuang? Iya. Mas, tadinya enggak enak itu? Ya, enggak enak lah, Pak. Itu. Kan capek kan? Kubilang apa? Sekilo cuma jadinya segini. Sekilo jadi setengah. Kalau keliru karena ada pasirnya. Ya kan, gelap. Kapan-kapan kita bikin kucut. Jadi ini ya, itu dipotong. Wis, sudah mulai mahir. Iya, tamatin dulu. Udah 2 menit. Oke, inilah hasilnya setelah kita kupas-kupas tadi yang sebaskom besar itu. Ya ampun. Capek sekali ngerjainnya. Nih. Ini kita akan cuci bersih, terus kita akan kasih garam, kasih jeruk nipis, kita akan peres-peres biar lendir-lendirnya keluar ya. Oke. Saksikan terus.